jadilah anak-anak berkualitas. Kalau Indonesia ditemui oleh anak-anak muda yang berkualitas, pelarinya akan sangat baik, majunya cepat. Kualitas itu ada tiga. Pertama, kualitas supaya pikiran kita pikiran yang benar, ajaran kita benar. Yang kedua, kualitas kelemahan-kelemahan kita yang gampang menyerah, gampang patah semangat, terus yang malas, yang bawahnya negatif, kontak. Jadilah kita orang yang lebih baik. Kita bulan Ramadan ini tentu sekali yang kita menegati. Yang ketiga, kualitas eksternal. Lakukanlah yang terbaik untuk semua tanggung jawab kita.